Hello, good morning student. I hope you, everyone, is always healthy. Today, Miss Yuliani will bring materials about the five senses and their uses. Okay, let's study together. Anak-anak Miss yang di rumah, hari ini kita akan ya belajar mengenai 5 panca indera beserta kegunaannya. Kita punya 5 anggota tubuh untuk mengenal lingkungan sekitar. 5 anggota tubuh itulah yang kita sebut panca indera. Panca indera terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. This is my eye. Ini adalah mata saya. I see with my eye. Saya melihat dengan mata saya. This is my ear. Ini adalah telinga saya. I hear with my ear. Saya mendengar dengan telinga saya. This is my nose. Ini adalah hidung saya. I smell with my nose. Saya mencium bau dengan hidung saya. This is my tongue. Ini adalah lidah saya. I taste with my tongue. Saya mengecap rasa dengan lidah saya. The skin that covers my hands is my sense of touch. Kulit yang melindungi tangan saya adalah indera peraba saya. Mata adalah indera penglihatan kita. Dengan mata, kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti membaca buku dan menonton televisi. Telinga adalah indera pendengaran kita. Dengan telinga, kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mendengar musik atau mendengar radio. Hidung adalah indera penciuman kita. Dengan hidung, kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mencium bau harum bunga ataupun mencium bau busuk sampah. Lidah adalah indera pengecap rasa kita. Dengan lidah, kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mengecap rasa dinginnya es krim ataupun mengecap rasa pedasnya makanan. Kulit adalah indera peraba kita. Dengan kulit, kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti merasakan kasar atau halusnya suatu permukaan benda. Anak-anak Miss yang di rumah, tadi kalian sudah mendengar penjelasan Miss mengenai panca indera beserta kegunaannya. Sekarang, ambil buku holder kalian, buka halaman 18. Anak-anak Miss yang di rumah, di halaman 18 buku holder science itu ada petunjuk ya. Nomor 1, draw one of your eyes. Gambar salah satu matamu ya. Yang bagian kedua, draw something you like to see. Gambar beberapa ya benda yang dapat kamu lihat dengan mata. Gambarlah seperti yang Miss gambar. Ini hanyalah contoh yang Miss berikan. Kalian bisa
menggambar benda lain yang suka kalian lihat. Selanjutnya, anak-anak Miss yang di rumah buka buku holder size kalian halaman 17. Di bagian bawah itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Write the letters of the things you can. Menulis kata-kata dari benda-benda yang dapat kamu lakukan dengan cara 1. See, melihat. 2. Hear, mendengar. 3. Smell, mencium. 4. Taste, mengecap rasa. 5. Touch, meraba. Anak-anak dapat memilih kata-kata di samping ini ya, yang ada tanda huruf A, cloud, awan. Yang ada tanda huruf B, ice, es. Yang ada tanda huruf C, car, mobil. Yang ada tanda huruf D, durian fruit, buah durian. Ini contoh nomor 1, see, melihat. Kita dapat melihat awan, berarti kita tulis di sampingnya cloud. Selanjutnya, kita dapat melihat apa lagi? Ya, mobil, car. Kita tulis di sampingnya lagi car. Selanjutnya, anak-anak kerjakan sendiri, lalu foto dan kirim ke guru bidang studi masing-masing melalui GCR kelas masing-masing. Oke? Untuk melihat, sudah untuk menjual, sudah untuk mengetuk, telah untuk melihat, urut untuk meraba, itulah panca indera. Panca indera berguna untuk kita, maka untuk melihat, sudah untuk menjual, sudah untuk mengetuk, telah untuk melihat. Okay, students, thanks for watching video. See you. Bye bye.